sih robot yang bagus gimana? Harganya berapa? Kapasitasnya apa aja? Nah, Aci akan menjawab semuanya. Misalnya bahas earbuds terbaik, pasti semuanya pasti mempunyai kelebihan masing-masingnya ya, brand apa tertentu, apa segala macamnya. Tapi aku bakalan kasih rekomendasi 5 earbuds yang dapat menjadi pilihan kamu. Yang pertama, Apple AirPods Pro. Semua pasti tahu kan Apple AirPods ini keluaran produk Apple yang paling sempurna. Versi terbaru ini, Apple memasangkan fitur peredam kebisingan aktif yang bisa mencegah suara bisik dari luar. Kekuatan baterainya yakni bisa 24 jam dan memiliki sensor tekan untuk mengontrol musik dan panggilan masuk. Wah, kece sih emang. Harganya sekitar 4,1 juta. Lalu ada Samsung Galaxy Buds Live. Bentuknya bikin gemes ya, desainnya juga nyaman di telinga. Dengan fitur Active Noise Cancellation, kamu bisa menentukan suara dari luar boleh masuk atau enggaknya. Mau dengar suara mantet? Gak akan kedengeran lagi. Untuk baterainya, Samsung menyebut bisa bertahan sampai 24 jam. Gokil! Produk ini dibanderol sekitar 2,5 juta. Ketiga, ada Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2. Dari namanya, udah ketahuan dong kalau ini versi kedua dari Xiaomi. Dentuman bassnya bisa dibilang keren loh. Terus, ada fitur ketuk juga untuk akses musik dan telepon. Menarik ya? Buat harganya, Xiaomi pasti lebih murah dong, yaitu hanya Rp999.909. Wadidaw! Lalu ada JBL Tech 120TWS nih. Lihat deh warnanya, cakep banget kan? Earbuds dari JBL menghadirkan suara yang pure bass. Wah gimana tuh ya, cukup dengan 15 menit ngecas di portable chargernya, kamu bisa ngedengerin lagu sampai 1 jam. Wah lumayan lah ya, untuk harga nih sekitar 2,1 juta. Terakhir ada Realme Buzz Air. Realme ngeklaim bahwa earbuds ini sangat ringan, hanya 4,2 gram. Wah, keren banget ya. Kok bisa seenteng itu? Fiturnya hampir sama, yaitu Environment Noise Cancellation. Baterainya mencapai 17 jam. Cukup lah ya untuk seharian perjalanan mungkin kalau keluar kota. Buat harganya, cus! Ini sih paling murah dari semua-semuanya. Cuma Rp899.000. Nah, gimana? Menarik kan? Maksudnya udah ketahuan loh mana aja yang mau dibeli, terus udah tahu harganya, dan kebutuhan apa sih yang kamu butuhin sebenarnya untuk menggunakan earbuds ini. Nah, buat kamu yang mau review aplikasi, gadget, atau masalah lain-lainnya, bisa juga komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di Genji.co. Bye!